Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Waalaikumsalam. Oke, orang pertama kalau saya dapat tangkap ialah Haji ya. Terima kasih kepada MC yang luar biasa. Oke, kenalkan diri saya. Oke, dia beri nama Nazlin bin Said. Berasal dari Terengganu, bertugas di Jabatan Penjara Malaysia di Sungai Buloh. Seperti yang tahu, masih muda berumur 20-an. Mempunyai satu istri, 5 anak. Okay, first. Beri satu tepuk tangan kepada syarikat Anthem Global, sebuah syarikat yang sangat hebat yang telah membawa saya pada hari ini bersama tuan-tuan, insan yang luar biasa. Dan ini adalah pertama kali saya berada di sini untuk berkongsi dengan tuan-tuan tentang benefit yang telah saya dapat daripada syarikat ini yang saya mula kenali pada tahun 2012. Tapi orang kata tak ada jodoh . Saya dikenalkan oleh rakan sekerja tentang sebuah syarikat yang sangat gah ini. Namun saya tidak berminat pada masa itu, memandangkan pengamatan saya dalam dunia MLM ialah apabila kita di close oleh upline dan kita akan dibiarkan terkapai-kapai. Lalu 2 tahun, 3 tahun seterusnya saya dikenalkan oleh seorang sideline. Saya tak ingat nama dia di sini. Pun saya tak berminat. Saya tak layan . Hinggalah pada suatu hari, offers dari second, lupa nak ucapkan terima kasih kepada semangat Anselaut yang membawa kita bersama, saya dan tuan-tuan berada di sini pada hari ini untuk kita sama-sama mencapai impian. Okey, ini detik perkenalan saya lah dengan dunia Elkern, di mana saya telah melihat dalam Facebook . Saya terjumpa satu post daripada seorang wanita menceritakan tentang bisnes yang sangat hebat dibuat olehnya. Lalu saya pun poke di dalam Facebook. Tak dilayan tuan-tuan, tak dilayan. Sehingga 3 tahun saya menunggu. Itulah tahun 2018, lagi sekali post dia keluar dalam FB saya. Saya pun poke lagi sekali. So setelah itu barulah saya layan dan dia pun mula membuat temu janji dengan saya untuk berjumpa dan bercerita tentang dunia ini. Namun saya tidak dapat jumpa dia sehinggalah 3 kali appointment kita set baru dapat jumpa. Kenapa tuan-tuan? Sebab saya pada masa itu ialah saya terlibat dengan dunia Grab. Tahu Grab? Inilah dapat saya jumpa dengan dia dan dia bercerita tentang satu bisnes online yang sangat-sangat menarik. Dan saya pun terfikir pada masa itu macam mana kalau saya cuba satu bisnes yang tidak memenatkan saya. Sebab saya pada masa itu saya buat Grab yang orang kata saya mula 8 malam. Saya bekerja di siang hari, malam semula pukul 8, saya balik jam 2.30 pagi. Kadang kalau saya gila sampai 4 pagi saya balik, besok pagi jam 7 nak masuk kerja. Jadi saya kata insyaAllah saya cuba dengan bisnes ni. Dan bermula sebagai BA, saya tidak menunjukkan minat yang mendalam lah tentang bisnes. Saya tak nampak . So dia dah cerita banyak dengan saya, mungkin saya ni slow hold . Lambat masuk, loading banyak . Jadi bila dia cerita, saya hanya termangu. Tapi lama kelamaan tu bila dia cakap, saya dah mula terima dan dia telah memaksa saya bersama dengan bisnes partner saya untuk masuk public speaking training. Dan betul, paksa untuk kebaikan tak salah tuan-tuan. Dan saya sangat-sangat obey lah pada mentor saya yang banyak memberi ajar pada saya. Dan yang mana setelah saya memasuki PST ni, dia punya semangat tu . Kita jadi lain tu. Di luar pun di sini. Balik suruh pun di sini.
CW19 2018, dan alhamdulillah pada CW20 saya telah mendapatkan pertama saya 1400 peringkat mesin. Pada CW20 dan saya rasa apa tertinggal gambar saya tengah saya buat sendiri. Saya besok. Sebab apa kata apply saya, dia kata kalau kita nak mencuba bidang yang akan boleh memberi minat pada kita, kita cuba apa yang boleh beri duit pada kita. So saya pun cuba attend GSW. Masa tu saya mula dulu dengan cuci muka sendiri, then saya bawa business partner saya, saya buat kerja. Dan insan ini juga lah yang sama-sama bersama dengan saya, business partner saya, kita datang ke IR. Itu kita berlaku tu, pinjam ya. So untuk mencuri CS, baru power. Kita baru power untuk dapatkan impian kita, insyaAllah. Dan di samping itu kita juga banyak buat sharing, buat demo. Yang mana kita punya sharing ni, saya buat first saya akan dilebarkan kepada jabatan penjara dulu lah. Kita telah pergi ke penjara Kajang, penjara Seremban, penjara Bentuk, penjara Dusun dan Kuala. Masih di Jom Tengah ya, masih di Jom Tengah. Penjara Bincang Alam. Kita ada juga masuk, kita ada juga masuk Kem Tentera di Rasak, Kem Tentera di Sungai Udang, Kem Tentera di Terendak. Sekolah pun kita masuk, iaitu Sekolah Kebangsaan Tanjung Karang. Dan kita juga masuk private, iaitu di Panasonic Bincang Alam. Dan pada CW23, saya punya bisnes partner telah mendapat RBA adalah dengan income sebanyak 1,311. Dan pada CW23, saya punya intern lah, sama juga macam partner saya tadi, dapat RBA juga yang sama, yang mana jumlahnya 1,664 sound pasir. Okey, di dalam Melbourne juga saya banyak belajar ya, banyak belajar daripada aktiviti-aktiviti yang mana upline saya menekankan yang tadi kan 3S dan juga 3 nadi benar. Dan dia selalu ingatkan saya jangan tenggelam dalam tepukan. Dan insya-Allah di dalam aktiviti ini dari Megan Report, kami telah dapat visualisekan kita punya impian untuk sama-sama kita capai. Dan pada CW01 2019 lahirlah satu EBA di bawah saya. Dan inilah sebenarnya insan yang banyak memberi sokongan dan dorongan kepada saya. Saya telah berjaya ke pangkat Star Diamond. Satu tepukan guru untuk SF Johor dan Tasila. Dan akhir sekali, lupa saya punya income terbaru saya dapat 5,600. Dan CV sebanyak 4,086 bunuh kaki. Dan inilah insan yang telah menolong saya dengan tepukan untuk SC Sida. Target saya untuk 2019 yang pertama saya ingin mencapai qualify Auckland. Amin. Yang kedua pada CW3 saya akan lahirkan 2 isteri insyaAllah. Amin. Yang ketiga saya akan lahirkan 2 RD dalam CW6 dan capai SC sebelum Raya 2019 insyaAllah. So saya